السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أو مسلمين أو مسلمات رحمكم الله Alhamdulillah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam yang dianugerahkan kepada kita sehingga pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam wasiat-wasiat singkat dari tuntunan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana pada kesempatan yang baik ini insyaallah taala saya akan menyampaikan sebuah hadis, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dihasankan derajatnya oleh Al Imam Al Muhaddits Al Albani rahmatullah alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minan nasi mafatiha lil khairi wa maghaliqa lil syarr, wa inna minan nasi mafatiha lil syarri maghaliqa lil khair, fatuba liman ja'ala Allahu mafatiha al khairi ala yadayhi, wa wailun liman ja'ala Allahu mafatiha al syarri ala yadayhi. Hadis ini artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara manusia adalah merupakan kunci-kunci kebaikan dan penutup-penutup keburukan. Jadi kunci artinya pembuka, pembuka-pembuka kebaikan, dan di antara manusia ada penutup atau pengunci-pengunci ya, keburukan. Wa inna minan nas, dan sungguhnya sebagian manusia juga Allah jadikan di antara mereka adalah pembuka-pembuka keburukan dan penutup-penutup kebaikan. Maka berbahagialah bagi orang yang Allah jadikannya sebagai pembuka-pembuka kebaikan, yang mana kebaikan itu di kedua tangannya, dan celaka bagi seorang yang Allah jadikan dia sebagai pembuka atau sebagai pembuka-pembuka pintu keburukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini singkat tapi mengandung pembagian manusia yang dibagikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia bermacam-macam. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang menjadi pembuka kebaikan, penutup keburukan. Ya, dan kita berharap semoga kita pun demikian. Dan ada juga manusia yang dia sebagai pembuka keburukan dan penutup kebaikan. Wal iyadzu billah, na'udzu billahi min dzalik. Nah, di sini kita melihat manusia dibagi menjadi dua golongan tersebut. Dan hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengandung dorongan, seakan-akan beliau mengatakan kepada kita, jadilah kalian pembuka-pembuka kebaikan, pintu-pintu kebaikan, dan jangan kalian jadikan diri kalian sebagai pembuka-pembuka keburukan dan penutup-penutup kebaikan. Nah, di antara pembuka kebaikan atau pintu-pintu kebaikan yang memberikan manfaat kepada manusia, memberikan manfaat kepada manusia dan kemanusiaan, adalah mengajarkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, berdakwah di jalan Allah,
mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim. Allah memuji mereka orang-orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan mendakwai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pujian Allah kepada seorang dai yang mengajak manusia kepada Allah, Allah mengatakan tidak ada perkataan yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah. Dalam surat Fussilat ayat yang ke-33, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Wa man ahsanu qawlan, dan perkataan siapakah yang lebih baik, artinya tidak ada perkataan yang lebih baik, mimman da'a ila Allah, daripada seorang yang dia menyeru kepada Allah. Wa amila salihan, dan dia mengerjakan amal kebaikan, amal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan sungguhnya aku tergolong orang-orang yang tunduk dan patuh, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pujian Allah taala kepada para dai yang mengajak kepada Allah untuk beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhkan perbuatan-perbuatan syirik dan kesyirikan. Kemudian kita melihat tentang keutamaan berdakwah kepada Allah dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada manusia, yaitu kita akan melihat dari manusia-manusia yang termulia di muka bumi ini, dari hamba-hamba Allah, adalah mereka para anbiya, para rasul. Ya. Nah, ini menunjukkan keutamaan yang amat besar dari berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menjadikan para anbiya atau tugas mereka, amal mereka adalah untuk menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata apabila kita cermati dari hamba-hamba Allah yang termulia, itu mereka para anbiya, mereka para nabi, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang beliau adalah salah satu dari ulul azmi yang termulia alaihi salatu wassalam. Beliau dengan penuh kesabaran ya berdakwah siang dan malam. Karena apa? Beliau menginginkan kebaikan kepada umat beliau, kepada hamba-hamba Allah. Dan ini pun diantara sifat yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Yaitu terutama mereka yang mengajak kepada Allah, yang menyeru kepada kebenaran, mengajak kepada Allah, yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu diantara amalan yang amat besar ganjarannya dan menjadi pintu-pintu kebaikan terbesar, ya, yang apabila seorang mengerjakannya, maka dia telah menggapai ya sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan yaitu dalam menyampaikan risalah Allah, dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat, hendaklah keikhlasan menjadi ruh di dalam dirinya, dalam dakwahnya, sehingga betul-betul amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang saya bacakan tadi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Allah taala mengatakan tidak ada perkataan yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah dan dia mengerjakan amal yang saleh. Ini memberikan isyarat kepada seorang dai, kepada penyeru di jalan Allah, agar dia mengamalkan ilmunya. Dia mengamalkan ilmunya. Tidak hanya mengajak manusia kepada Allah, tetapi dia mengamalkan ilmunya, ya, karena dia adalah contoh. Dia adalah teladan di tengah masyarakat, di tengah umat. Ya. Makanya ada istilah bahwa ad-da'watu bil hal, ad-da'watu bil hal anfa'u min ad-da'wah bil maqal. Ya. Jadi dakwah dengan perbuatan
ya, itu lebih bermanfaat, artinya lebih mengena, ya, daripada dakwah dengan lisan. Walaupun kedua-duanya kembali kepada ilmu. Seorang dai yang berdakwah kepada Allah, baik dakwahnya bilhal dengan perilakunya, ya, dan perbuatannya, ataupun dakwah dan bil maqal dengan ucapan lisannya, kedua-duanya memerlukan ilmu. Kembali kepada ilmu, ya. Nah, ini pentingnya ilmu bermanfaat, ya, yang merupakan salah satu dari pintu-pintu kebaikan yang disebutkan atau disebutkan oleh hadis ini. Kemudian juga di antara pintu-pintu kebaikan adalah seorang, ya, memberikan manfaat kepada manusia. Memberikan manfaat pada manusia. Ini bagian dari, ya, miftah atau mafatihul khair. Jadi ketika kita berupaya membantu saudara kita, menolong saudara kita, ya, menjadi penyebab atau perantara, ya, dari kebaikan untuk kita salurkan kepada saudara kita, maka ini adalah juga bagian dari pintu-pintu kebaikan, kunci-kunci kebaikan, ya. Oleh karena itu, seorang muslim harus mampu untuk menekan ego dirinya. Kalau dia ingin memberi manfaat yang banyak pada manusia, dia harus menekan ego, egoisme, keakuan dirinya. Karena apa? Memberikan manfaat kepada banyak orang ini memerlukan, ya, keikhlasan hati untuk, ya, menekan individualistis seseorang, keakuan seseorang, baru dia bisa memberikan manfaat pada orang lain. Kalau seorang hanya, yakni, memikirkan dirinya, keakuannya tinggi, dia tidak mau memberikan waktunya untuk memberi manfaat kepada umat atau kepada masyarakat atau kepada orang-orang yang membutuhkan bantuannya, pertolongannya, maka sulit seorang untuk menjadi, ya, sebagai salah satu dari mafatih al-khair, ya. Maka penekanan pada hal ini adalah agar seorang mau menjadi pintu, salah satu pintu dan antara pintu-pintu kebaikan, salah satu kunci dan antara kunci-kunci kebaikan bagi umat, bagi masyarakat, ya. Dan itu semua kembali kepada diri seseorang. Dan bagian kedua dari golongan manusia yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ada di antara manusia yang mereka adalah merupakan sebagai penutup, ya, pintu-pintu kebaikan dan pembuka bagi pintu-pintu keburukan. Na'udzubillah min dalik, ya, na'udzubillah. Seorang menjadi, ya, pembuka kejahatan, keburukan, kemaksiatan, dan dia menutupi kebaikan, ini adalah bala, ya, musibah yang amat besar. Karena apa? Dosa yang dilakukan oleh seorang yang telah masuk ke dalam pintu keburukan yang dibukanya, itu akan ditanggung, akan dipikul olehnya, dan tidak mengurangi dosa pelakunya. Akan coba dibandingkan antara dua golongan manusia yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya, bahwa orang yang menjadi pintu kebaikan, dia mendapat pahala sebanyak pahala orang yang mengerjakan kebaikan yang diajarkannya itu. Sebaliknya, orang yang melakukan keburukan, orang yang menjadi pintu keburukan, maka setiap orang yang melakukan keburukan, dia akan mendapatkan dosanya, ya, dan tidak mengurangi dosa pelaku keburukan tersebut. Waliyadzubillah. Maka di sini kita melihat bahwa benar apa yang dikatakan oleh sebagian orang, warisan itu ada warisan kebaikan dan ada warisan keburukan. Ada warisan amal soleh, dalam arti ketika dia menjadi kunci pembuka kebaikan, diikuti oleh banyak orang, maka dia adalah akan mewarisi atau akan mewariskan, ya, kebaikan kepada hamba-hamba Allah, dan dia akan mendapatkan pahala walaupun dia telah wafat. Sebaliknya, warisan dosa, warisan keburukan, auzubillahi min dzalik, yaitu orang yang menunjukkan keburukan, kemudian setelah dia meninggal, keburukan yang ditunjukkannya itu diikuti oleh banyak manusia, maka setiap mereka melakukan keburukan itu, dia akan menanggung atau mendapatkan bagian dari dosanya, ya.
Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang menjadi mafatihu lil khairi maghaliqu lis syarr, yaitu pintu-pintu kebaikan dan penutup-penutup keburukan, dan bukan menjadi manusia atau di antara orang-orang yang disebut oleh Nabi SAW sebagai maghaliqu lil khair mafatih lil syarr maghaliqu lil khair, sebagai pintu-pintu keburukan dan penutup kebaikan. Auzubillah, jangan sampai demikian. Ini yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita senantiasa mohon pada Allah Ta'ala taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita istiqamah di atas jalan yang benar sampai akhir dari kehidupan kita. Aqulu qawli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.